Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar hari ini? Di video kali ini saya membuat es susu semangka. Nah ini tuh enak banget, seger banget, apalagi kalau diminum ketika cuaca sedang panas ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Dan ini dia bahan-bahannya, ada 2 susu UHT yang rasa plain. Saya pakai ukuran 200 ml, saya pakai 2 buah. Ada sirup koko pandan dan 1/4 semangka. Pertama-tama kita iris dulu semangkanya. Ini irisnya bebas, terserah teman-teman, potong sesuai selera, mau dadu atau mau dicacah, sesuai selera teman-teman semua. Dan ini semangka yang terakhir, iris juga. Nah, seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita buka dulu kemasan UHT-nya. Kita tuang. Setelah itu kita masukkan 3 sendok makan koko pandan. Kalau menurut teman-teman ini dirasa terlalu manis, teman-teman bisa kurangi. Jadi teman-teman masukkan dulu 2 sendok makan koko pandan. Kalau menurut saya ini pas. Jangan lupa kita aduk. Dan terakhir kita beri taburan biji selasih. Langsung tabur aja, nggak usah direndam air panas karena nanti juga dia akan mengembang. Kemudian aduk lagi. Dan untuk pemanisnya kita beri daun mint. Jadi deh, ini dia es susu semangka. Jangan lupa teman-teman coba di rumah ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah semuanya.